Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Bekerjo Bapak Laksamana S.Pd. Yang kami hormati Ketua KPRI Dwija Mustika Bekerjo Bapak Subagio S.Pd. Beserta Bapak dan Ibu Pengurus KPRI Dwija Mustika Bekerjo dan Pengawas KPRI Dwija Mustika Bekerjo yang kami hormati, serta Bapak dan Ibu perwakilan dari masing-masing unit kerja sekecamatan Bekerjo yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang akan dihormati dan banggakan. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya, atas pemberian kesehatan, baik sehat jasmani, sehat rohani, dan juga sehat ekonomi, kemudian beri kenikmatan sehingga dapat berkumpul di gedung KPRI Dwija Mustika Bekerjo ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya besok pada hari kiamat. Kemudian tiga kalinya di sini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Subagio S.Pd. beserta Bapak dan Ibu Guru Pengurus serta Pengawas KPRI Dwija Mustika Bekerjo, yang mana dalam hal ini telah bisa melaksanakan peringatan Hari Koperasi yang ke-76 di Gedung KPRI Dwija Mustika Bekerjo, yang mana ada dua kegiatan, yaitu pemberian dana belajar kepada putra putri anggota KPRI Dwija Mustika Bekerjo mulai dari jenjang SD atau MI, SMP atau MTs, SMA, SMK, dan MA yang perguruan tingginya belum masih dalam program perencanaan. Kemudian yang keduanya adalah tasakuran nanti. Kalau Bapak dan Ibu hadirin semuanya yang kami hormati, ya tadi setiap ada pertemuan selalu mengucapkan rasa puji dan syukur, terus penjenengan mengamini. Ya, kalau bilang itu amin, ya, bukan hamin. Amin dengan hamin itu artinya berbeda. Itu tidak ada apa-apa biaran ya Pak. Nah amin itu muka-muka Gusti Allah kuwi ngabul no ngijabai. Nenak hamin itu siloko. Nenak kajatan itu apa? Hamin, hamin, hamin apa rapan. Lalu siloko, siloko, siloko. Oh diundang kajatan kira-kira untuk berkat kalau malah siloko. Kok yang mubalak enak ini. Itu terus kemudian berikutnya nanti ada tasakuran, tasakuran tumpeng nanti ada apa lagi ya, tumpeng tumpeng kuwi metu dalan sing lempeng. Pasal lagi selera ini metu dalan sing lempeng dan ibu nak cara anai dan surat patah kalau dinasiro tol mustaki dusti lo kedahakan margi ingkan meres lo ingkan meres yang lurus kuyo lembang lo nak wong jawa tungane wong jawa ni ku nyoto diwujud no tumpeng tumpeng ni ku metu ada langsing lempeng ngata ngata ku nge lo diwile ini angin korwil sambloro misong ini ki mau terun bubur cetak. Nah ini yang betul dalam sing lempeng ya, tasakuran itu wujud doa. Nusul Bapak Ibu ya, doa itu kan orang sing wujud nyata, ada yang hanya berupa suara.
suro-suro Pak, jadi aku ini untuk menjalin desi-desi untuk suro. Ya. Kalau dengan dongo dan sebagainya hanya suara saja itu kan hanya suara ya. Tapi kalau orang Jawa itu dongonya dengan wujud bukti fisik ada. Ya. Ini pembukaan yang ini saya. Contoh yang jenengan nyekar ya, nyekar ziarah kubur di luar penjenengan. Itu kadang ya ono sing golek kembang, ono sing orang ngono ora usah di masalah. Mau kembang telaseh, kembang telon, kembang boten napa. Memang orang Jawa itu wujud bukti fisik doanya itu nyata. Yeah. Kembang kuwi sama tembung sungkeme ora kemambang. Jadi mantep meskipun orang tua kita masih sudah meninggal tapi tetap disungkeme. Sungkeme ora kemambang bukti fisik ana wujude kembang. Dan doa bisa dari rumah, bisa di yang putus juga bisa. Ini sedikit pengetahuan. Ngapain apa juga? Gitu Allah naik. Kemudian Bapak dan Ibu yang dihormati, ini saya dengan agenda ini untuk KPR Indonesia Mustika Bogor. Ya ini ya untuk koperasi ya. Koperasi Gemnya itu sudah berusia 76 tahun. Umur 76 itu umur dewasa. Dewasa. Ya. Kalau sudah dewasa maka ya penjenengan semua nanti berpikirnya kalau di koperasi ya sudah ya. Yang dewasa salah satu tujuan daripada koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota. Angela ini begini Bapak Dio ya, sejahtera. KKB, ya sudah ada yang banyak yang sejahtera, tapi ada yang kurang sejahtera. Relatif buat sejahtera. Ya, dengan ini nanti yang dana belajar nanti ini yang terkait dengan koperasi dulu. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dio. Ya, untuk KPR Indonesia Mustika Bogor ini anggotanya 91, ya, langsung tanggal 1 semuanya. Nah ini Siti orang popo yang mentes ya, mentes KPR. Tuh, lagi nanti ada pegawai baru P3K yang baru dilantik kemarin pada hari Jumat nanti juga akan kami arahkan untuk nanti ikut bergabung menjadi anggota KPRI Dwija Mustika Bogorjo dan juga menjadi anggota PGRI. Tadi dikatakan Pak Bagio seorang memanfaatnya jadi anggota koperasi, anggota PGRI. Loh, memang ukurannya itu hanya mengukur pada dirinya sendiri, tidak mengukur pada orang lain. Dengan jenengan menjadi anggota koperasi, menjadi anggota PGRI, ini nanti kan bisa ya untuk berbagi kepada orang lain yang mungkin membutuhkan. Misalnya kelebihan dana, misalnya butuh utang, kan koperasi apa? Nabung jenengan, ya nabung di koperasi, ditabung di koperasi. Nanti artinya jenengan nanti dibutuhkan di koperasi, ada anggota yang lain ikut menikmati artinya jenengan lo, ikut ganjaran pahala ini kan Pak Parmo. Kalau tadi orang mikir sampai kira mikir lo orang lain karena salah satu kompetensi daripada Bapak Ibu Guru adalah kompetensi sosial. Selain ada kompetensi kepribadian, akademik, dan lainnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini terkait dengan tadi menjadi salah satu anggota koperasi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bagio. Pak Bagio ini kan pakar koperasi Bogorjo. Tidak hanya Bogorjo, malah sekarang menjadi pengurus PKPRI, Pak. PKPRI, Bidora, Depo Binda, Oboi, Tetapi-tapi. Matoh, Pak. Tetapi-tapi, Pak, matoh. Nah, ini berarti itu, karena berkecimpung di perkumpulan sudah lama, dan untuk seluruh perkumpulan pun dengan baik koperasi Dwija Mustika Bogorjo ini pengurusnya matoh-matoh. Ada yang tua, ada yang muda, nih, nanti generasi penerusnya. Nah, Pak Bagio, Pak Lasiman, Pak Parah, Pak Pensiun, Pak Midi, ya,
nanti Pak Agus Wianto, Mas Arief Bahtiar, Bu Surati, Mas Yuda. Nanti ada berkesinambungan regenerasi. Nah, karena ilmunya nanti tulang nasi nom-nom ini ibaratnya jadi terusak di sampiran. Pak Bagio, ilmunya tolong nanti di ya, turunkan ajine sehingga nanti KBRI Dwija Mustika Budurjo ini bisa lestari maju. Amin. Kalau pada ibu yang hormati, untuk operasi nanti ya, nek iso ya wah ya wah, nek iso bareng. Namun kalau tidak bisa, yang kita utamakan yang wahnya dulu. Sebenarnya wahnya bisa dinikmati oleh bapak ibu anggota koperasi. Nah, wahnya dinikmati kan enak. Para sambur wah, para wah bisa terus akhirnya gurine jadi wah. Nah, ini malah tidak bagus. Ini ada nih koperasi yang lain. Ini tidak usah saya sebutkan. Semuanya wah. Undangnya tenanan tadi undir ya, tapi sekarang terus tadi itu tentu yang wahnya dulu ini tadi lagi operasi tadi ya. Ini suatu organisasi itu bisa dikatakan sudut yang bagus. Ini sekarang kan yang pertama syaratnya itu ada lakatnya dulu, lakat tentang papan nama. Jadi sudah ada apa namanya anyar gitu ya. Ini Pak Bagio, ini tak lirik gitu ya, oh anyar ya. Bisa ya semua tahu nih, sidek gitu. Terus ini kata anyar pribadi, ada pelakatnya nama, apa nama organisasi. Kemudian lagi ada pengurusnya ada, bawahnya ada. Terus kemudian lagi program kerjanya ada, sumber dananya juga ada. Ini satu lengkap, sehingga nanti bisa menjadi organisasi, menjadi soko gurune perekonomian Indonesia, khususnya adalah di Bogor. Nonton ya Pak Ibu ya, pertama nanti yang ketiga yang masih muda-muda nyaranya itu ada Mbak Rivi, Mbak Devi. Nah, ada kerusuhan kalau operasi mari apa? Orang sadi gugung. Orang-orang rasanya kemana ya Pak? Terus tahu dari anggota apa? Orang dari anggota itu semuanya orang yang manfaatnya kok. Orang tahu melebu lho. Orang tahu dari anggota kok mulai orang yang manfaatnya. Tapi aku ini sapal manfaatnya banget gede nih dari anggota turun pulang 5 tahun. Ya itu. Ini nanti tetap ada empatnya. Termasuk di BGRI juga demikian. Tadi sudah empat bagian. Manfaatnya banyak sekali, perjuangannya besar sekali. Kalau yang masih baru itu hanya bisa menikmati lah. Yang penting menikmati itu adalah perjuangan dari para pendahulu, pengurus-pengurus PGRI zaman dulu. Maka dari itu pesan dari Bung Karno dulu, jas merah. Kenapa Bapak Ibu jas merah nih? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Mari orang lakoni dhewe sejarah lali ya wis akhire ya tak karepe dhewe. Padahal harus ingat sejarah. Ini perjuangan terjadi dulu hebat sekali. Makanya ada yang iri. Dan sekarang kan banyak organisasi guru ya. Ada IGI, Ikatan Guru Indonesia, PGSI, dan mungkin ada lagi yang lain. Barang itu naik HP, itu mesti ditiru. Rama barang ke orang HP kok ditiru. Nah, ada IGI, ada PGSI, ya niru PGRI itu. Karena baik, perjuangannya hebat, hasilnya bisa dirasakan anggotanya. Loh, maka banyak yang niru. Nah, itu nanti Bapak Ibu guru yang belum menjadi anggota PGRI, ya kita monggo lah ikut menjadi anggota PGRI. Lalu Bapak Ibu yang garwati, kemudian ini terkait dengan kepegawaian. Nanti tadi itu saya mendengar banyak dosa-dosa semuswara pokoro pakaian seragam P3K karo PNS ujare ora podo ana sing meh iso nganggo
banyak yang berbahas seperti itu. Lah monggo Bapak dan Ibu, kita menyatukan langkah, kita satu bahasa. Lah P3K itu ya ASN, namanya ASN itu ada dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua P3K. Dengan sendirinya seragamnya itu ya sesuai dengan ya ASN tadi. Ya, ini perlu kami jelaskan. Kemarin pada hari Sabtu di KKG Gugus Manduro juga kami sampaikan yang P3K, tapi orang ragu apa yang itu pakaian. Ya Senin ya kaki, kemudian Selasanya itu batik, Rabu putih, bawahnya gelap, Kamis batik, Jumat olahraga atau batik, pakai olahraga ya boleh, batik ya boleh. Nah Sabtunya itu taruh tempatin dulu pramuka, karena ada SK bupatinya, itu dasarnya sudah tertulis. Semenjak belum ada SK yang terbaru atau edaran yang terbaru, berarti yang SK tersebut ya masih berlaku. Terus hari tanggal 15 pakaian samin, bahkan ini siswa pun siap tanggal 15 ya menggunakan seragam samin, sudah ada edarannya dari kepala dinas. Tanggal 17 parofri beserta dengan atributnya, atributnya. Kemudian tanggal 25 PGRI itu deh, nanti Bapak itu guru harus punya pakaian PGRI tanggal 25 dipakai. Ini terkait dengan pakaian kedinasan. Jadi kita berpijaknya pada kedinasan kita, yaitu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Nanggir urono surate resmi ke Dinas Pendidikan Mbohono kabur ke Kabupaten Blora. Ya semoga orang usah di jadi tombol, orang usah bingung. Yang penting manut Kabupaten Edim. Ini semoga pada samin Kabupaten Blora juga orang dong nganggu samin. Ada yang penuh seperti itu ada. Lalu samin setiap tanggal 15 ke Yogyakarta Blora. Lalu katakan Surakarta mau ngerobokan Rembang ya orang. Itu otonomi daerah. Nah, ya mungkin dari berita-berita dari masa seperti itu dibandingkan di Blora. Ya orang pakai nanda di Blora ini adalah samin. Kita ikuti saja aturan yang sedang berlaku. Apa nih Pak Dedu ya? Terkait dengan zakat kemarin yang untuk P3K sudah dijelaskan Bapak Bupati Blora Pak Arif Rohman, langsung gajinya dipotong untuk zakat 2,5%. Yang P3K yang baru nanti akan menerima gaji per 1 Agustus. Bapak Ibu guru yang sudah lama ya di sudah dipungut zakat 2,5%, dan nanti yang untuk TPG ya Pak, TPG nanti ya zakat. Menurutku ya salah usah ngersulo ya saya kelas anutan. Kalau saya ingin tol duit kan 7 juta, 9 juta, 11 juta, dan anak kira-kira kehilangan piro sama ini duitnya upamanya 500 apa-apa. Oh, so, boleh nurutin hukum ya. Ini suara kepikir belas. Contoh seperti orang tani itu loh, para tani tenang lagi nantur jagung, ngobot, setawa kan apa yang meneris kabrat kebakar tawarnya dengan itu. Aku orang tua pakai negeri terus tawa ini kunci lagu nak ngene itu orang tua mah merata ini tak lumbi orang tua orang tua. Oh itu aku berbayar bocah cilik demi 5,000-an aku orang tua mah aku tuh jauh orang merata kecuali tak butuh terus tak menoy. Lepas, mana kan berutin uang itu, mana, kau orang lokal ini malah kebal. Iya, saya kabir. Iya, itu sudah baru sudah diatur. Nanti pemasukan terus, sejenisnya nopo tidak mengeluarkan, mau malah gulek jalan dewi, gulek jalan dewi malah kasol, akhirnya menimbulkan sakit. Iya, mau apa terus tidak pernah keluar, kembung perutnya, le, akhirnya gulek jalan dewi malah dioperasi, gulek jalan dia neng orang jalan ini malah, iya lah, malah tidak biayai terang-terang. Kalau orang setengah persen ya orang ya akhirnya gila jalan diri jalan liane mulanya ini kok jenengan kukunya
belajar seperti itu. Nonton ya lagu deh, ikhlas. Ya. Orang bisa ikhlas itu, angin loh latihan ikhlas. Ilmu yang paling sulit adalah ilmu ikhlas. Ikhlas itu seperti itu loh, dengan saya mau jangan kalau BAB itu ikhlas nih. Iya, itu seperti ikhlas. Dengan saya mau sholat lah, itu dengan para ganjaran itu yura ikhlas untuk pamrih. Poso ya mau ngelakuin poso sama ini, kok ganjaran orang tahu sebenarnya itu saya pamre urung ikhlas lan ae ikhlas iku sing penting lakon soal di terus ganjaran mau putu ya soal urusan. Oh wah iki kok ngene iya pahala rencana bareng sing penting kita melaksanakan ya poso yo ngono ora ati tompo mau oleh sultan karo oleh tok lho kok ngerti kok malah disi karo Gusti Allah. Gusti Allah ramune ngono kok ora dikisi lho iki piye. Lha ini perlu kita belajar. Kata yang baik juga surah lagi surah. Tapi mana itu tenanan ya ilmu tua ini kan orang karena bekerja ya orang murah mungkin lah. Ikhlas, zakat, oh, lu harus gaji, harus beli kena zakat, TPG, ya, TPP, ya, surah apa-apa, itu pahalannya malah akeh, neng kanane. Ora usah diarep-arep ning kene wong kanggone kono kok diarep-arep ning kene. Ora ngono ten jurus kang nggih. Oh, nggih. Mulane jurus kang niku lho nyanyo-nyanyo. Nggih, Bu. Ayo, harus bali kan dawa lah apa-apa misale kok kono ana tumpenge ae kok. Itu kita loyal saja manut terus pangger semanut aturan sesuai dengan loyal yes. Yes, benar. Orang usah eh selalu saya kira repot apa vokal ini ya iya kalau kita ini rasa dari Allah vokal dan orang pemenang dengan jati ya waduh orang kabe mana kita ya sesuai dengan air mengalir kerja sesuai dengan aturannya wajah yang mebu-mebu wajah istirahat wajah pulang-pulang untuk Bapak dan Ibu guru. Ini mulai hari Senin sampai Kamis itu masuk pukul 7, pulangnya pukul 15. Jam 3 Bu, nggih, penduripun. Nggih sampai jam 3 Bu. Oh, BL ngomong ngajari jam 2 tak ngelawani keliling dengan sedikit jam 9 buka apa ora. Istirahatnya 1 jam. Sesuai istirahat, guru itu dihitung kerja. Orang dihitung istirahat, baru siswa tidak. Kalau siswa pukul sampai pukul 12.30 ya, itu dengan guru ya sampai pukul 15. Sekarang hari Jumat pukul 7 sampai 11. Kalau Sabtu pukul 7 sampai 12.30. 6 hari kerja. Semuanya dari jenjang SD SMP, ini adalah 6 hari kerja kecuali yang SDN TPLan dan SDN SMP 1 Bluran itu masih 5 hari kerja dan itu nanti arahnya juga akan kembali ke 6 hari kerja. Nanti kalau orang tak dilakoni yang Rasulullah dulu nanti jam telu. Iki lah urung bencer, iki urung iki mana cah sak kilometer ni, mana esokan bencer itu nana jenengan lo. Oh, pukul 7 lebih 1 menit itu saja semerah rupanya. Itu pasal cerita tahun ini ngono telat 1 menit itu orang kuning kok merah pasal cerita kuning ya. Kuning orang merah. Yo, kok sing sila kok nek wis melanggar iku banget tangki engko terus dibina. Dibina. Iso didandani ke orang. Tidak bisa ditawar-tawar lagi pulangnya itu tadi dukul 15 dari sana sampai UMS. Ini yang dari bidang organisasi Bapak Edi Hermanto. Terus ada pertanyaan sanksinya apa kalau melanggar disiplinan tadi masuk kerja? Ya sanksinya ya sesuai dengan kesalahannya yang diperbuat di akumulasi. Termasuk P3K atau nanti kalau gampangannya pegawainya ini masyarakat meninggalkan jam dinas umpamane iku nek cara tembung sing ngene sleder. Wah, sih, itu sleder. Eli, ini aku geledek malah.
keras. Iya, betulnya orang-orang keras banget dan tegas. Bahwa langsung masukkan Pak Fauzi, mana orang tegas. Aku ini tegas iso, orang iso. Jadi jangan kau iso jadi bolo dewa ya iso. Ini karena kita dulu empan lan papan. Kau tegas terus karena ini keren. Itu kemarin sudah dibicarakan itu terkait dengan jam kerja dinas ini sudah disosialisasikan, tidak bisa ditawar-tawar lagi ini karena sudah perpres peraturan presiden dan ditindaklanjuti dengan perpu peraturan bupati. Nanti menyelesaikan Bapak Ibu guru ya. Mulane nek Bapak Ibu pamane jam loro kok bisa dirian dong jam kerjane nganti jam 3. Pakaian dinas sudah, waktu sudah, pokoknya jenengan apa turu, apa yang jero, itu pokoknya ngger mau jodoh kan gak ngerti. Kemudian kan pukul 15 pulang, itu atas itu takon Pak Bule, aku itu tepon ke luar, ini jadi ada lu mulai jam piro deh. Nah aturannya ya jam terlalu, aku yang ngomong gak tau nyatanya kok kurung jam terlalu gak jodoh, nah itu ya ada kepentingan buat buah buah apa dilek tanggane sing lara jane nganti jam 3 tetep Pak Ali iki Pak Bu ora kok kuwi itu nggih Bapak dan Ibu ini selanjutnya terkait dengan yang menerima dana prestasi belajar ini kami ucapkan selamat kepada putra putri penjenengan yang telah bisa menempuh prestasi nilai bagus. Jadi mohon tadi sudah sampaikan Pak Bagio, jangan dilihat dari nilai nominalnya, namun adalah sebagai bentuk kepedulian daripada koperasi. Ya, semoga nanti anak-anak kita bisa meraih cita-cita sesuai dengan yang dicita-citakan. Ya, hanya pesan yang selamat. Tapi kalau dulu itu ada guru berprestasi ya Pak. Guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, namun kali ini tidak ada lomba guru maupun kepala sekolah berprestasi. Dulu senyata di koperasi, guru prestasi dan bindu, kepala sekolah prestasi ya tingkat kecamatan ya nompon, tingkat kabupaten ya nompon. Nah, yes, alhamdulillah. Upamanya ada dibangun koperasi, aku sekarang kawasan Pak Maju di tingkat provinsi, di portofolio pun tak berang-berang newu ya. Yang dari dinas pendidikan hadiahnya itu 3.000 tapi itu nah kemarin itu Desember atau kan entah arep-arepku badan ki ono apa wis tak goleki utangan tak usah gerane iku kok to alhamdulillah netes akhir Desember pas dan peringatan hari jadi Kabupaten Blora cair nasib. Untuk dibantu ke koperasi, kalau sebenarnya manfaatnya seperti ini tadi kalau yang sudah bisa memanfaatkan ya, Bapak dan Ibu yang gak berhenti ini terkait dengan tadi yang dana belajar nominalnya memang baru mampu segitu. Nah, mungkin nanti kalau pendapatannya banyak, koperasi kita modalnya sudah besar, mungkin akan lebih dari itu dana prestasi yang akan diberikan. Namanya sudah bagus dan tadi usulan dari masukan dari Bapak Bio untuk BGRI seandainya nanti ada dana seperti itu pemberian dana belajar yang berprestasi juga bagus seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang berarti kami terakhirnya itu yang perlu tadi kami sampaikan. Sekali lagi kami juga mengucapkan selamat hari koperasi yang ke-76 sehingga dengan peringatan hari koperasi yang ke-76 ini koperasi khususnya KPRI Gereja Mustika Mutiarjo ini bisa memberikan pelayanan kepada anggota yang sebaik-baiknya sehingga mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan anggota. Ya, selamat dan akhirnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.